Masyarakat Indonesia, terkhusus penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar atau yang lebih populer disebut Leslar Lovers, kembali dibuat heboh. Bagaimana tidak, salah satu tim Leslar Entertainment dikabarkan mengalami kecelakaan. Kabar terkait hal ini seketika langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan para netizen, terutama pengguna media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan media lainnya. Beragam komentar pun keluar setelah informasi ini tersebar luas di berbagai platform medsos. Banyak dari mereka yang ingin tahu apa yang tengah terjadi saat ini terkait tim Leslar Entertainment tersebut. Kabar ini menjadi viral setelah sebuah video tersebar luas di berbagai media. Dalam video tersebut memperlihatkan bahwa tim Leslar Entertainment tengah menggendong salah satu sahabatnya menaiki tangga untuk dibawa ke lantai 2 atau ruang atas. Dalam cuplikan tersebut juga terlihat tak cuma satu saja, melainkan ada 7 orang tim Leslar yang ikut menggendong rekannya tersebut untuk dibawa ke atas. Tentu saja hal ini langsung menjadi topik hangat pada publik, terutama para fanbase Leslar yang begitu penasaran tentang kebenaran akan berita dan video tersebut. Tak sedikit dari mereka yang meninggalkan komentar menanyakan apa yang tengah terjadi dan siapa yang tengah diboyong tersebut. Namun sayangnya, sampai berita ini dimuat, tim kami telah berusaha untuk menggali informasi kejelasan tentang video tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini pula, belum ada konfirmasi langsung dari pihak terkait benar atau tidaknya informasi ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan, kami minta maaf.